Oke teman-teman, kalau project kita bakal ngebahas viral subscribe, silahkan diklik subscribe. Jadi teman-teman, ada berapa berita atau berapa video yang mengatakan link Albert ke band. Oke, jadi kita nggak ngebahas Albert dulu lah, kita ngebahas Mobile Legend dulu. Jadi kan Mobile Legend itu adalah game yang sangat asik banget dimainin dan banyak banget pemainnya, dan salah satunya gua pemainnya. Nah gitu, tapi ya udah berapa lama sih gua nggak main, cuma ada beberapa video yang bikin Mobile Legend lagi dari tim Indonesia, yaitu RRQ bos. Jadi kan lagi ada pertarungan championship lagi ya, pokoknya entry pokoknya ya, ya yang tingkatannya udah dunia ya, internasional ya, ya kan, internasional, ya seperti itu. Nah, di sini kan ada beberapa video yang menyatakan Albert itu hero-heronya di band, tetapi dia berhasil mendapatkan C-Fact, dan mari kita tonton komen-komen kalian tentang The King of Albert. Oke teman-teman, jadi ini gue dapat dari Twitter ya guys. Nah, jadi kita bisa lihat ya, saat tuan muda Albert ditonton postingannya, Land of Dawn akan timbul bencana, 3 mania plus 1 sevek. Anjay, kalau kata pascal ya gitu ya. Oh iya, si Fanny lagi nonton ya. Oke, jadi si Albert semangat gitu. Oke, boleh. Ini apa ya, cok ya? 2 maniak, 1 sevek. Semoga konsisten sampai juara M3. Oke, kabarnya sih Albert ini di terakhir-terakhir dia mendapatkan sevek, dan itu seharusnya rada susah sih. Karena pertarungannya ini bukan pertarungan Asia lagi, tapi udah global ya. Nonton Mobile Legend M3 seru banget. Maniak by Albert. Bagus banget. Pakai internet IndiHome lancar jaya dan cepet jadi nggak lewat momen. Oke, ini promosi dengan gaya ya. Oke, jadi di sini. Oh iya, maniak bos. Maniak dengan hero Papuccino-nya. Mantap. Itu hal yang nggak mudah sih guys ya. Ini apa nih guys? Oke, double kill, triple kill dengan Roger. Maniak. Sevek, oh my god, ini nih momen-momen berakhir ya. Luar biasa. Semoga Albert bisa sampai menang ini guys. Ini hal yang susah guys. Ini pertarungan udah tingkat global loh guys ya. Oh ya. Luar biasa ya. Di ranked aja susah bos, Sevek apalagi di ini. Oh iya nih, sevek. Belum lagi Albert main tambah lagu duka. Oke, apa nih guys? Lagu duka apa? Oke. Albert ya. Serem kali, Mak. Itu di base musuh dong, bos. Dimasukin nggak tuh? Oke, ini ekspresinya. Oh, Albert nggak dikasih assassin. Oke, kita tahu kan Albert itu adalah dia pro di hero link ya. Dan ternyata link dia di ban gitu. Dan katanya sih ini ekspresi lagi seneng gitu kan. Karena hero Albert semuanya di ban. Kita bisa lihat ya. Ini hero Albert, Link di ban, Chou di ban. Apa ini? Nggak tahu gua apa ini. Dan ini ekspresi dia lagi senang gitu sih. Kabarnya sih berita yang beredar seperti itu. Coba kalau gua salah, coba kasih komentar. Siapa sih di sini yang suka Albert? Pencinta RRI. Jadi gue juga pernah nge-reaction RRQ Amber ambasadornya Cahyani ya. Karena oke lah. Oke, gila si Albert, keren parah RRQ ini bos. Oh, sevek.
Iya, serem ya, guys. Anjay. Ini. Oke. Oke, Albert. Anjay, MVP. Roger. Roger ini kan hero lama ya. Seharusnya agak susah sih. Cuma emang dia pro, jadi ya. Kalau hero lama itu ketinggalan zaman, bos. Jadi di Mobile Legends itu menurut gua. Karena banyak banget hero-hero baru yang kemampuannya mengalahkan hero lama. Nggak logis kadang-kadang. Aduh. Oke, ini gigi parah anjir. Dikemas oleh Larki Hoshi, okay. Yang berarti apa? Okay, Albert nih udah mendapatkan endless battle-nya juga. RSG harus lebih berhati-hati kalau mau setup team fight. Kita lihat Roger ya, Roger ya. Oke. Legendary. Wow. Pertunjukan yang sangat luar biasa oleh Albert bisa mengsecure savage yang pertama di M3. Benar-benar luar biasa, Ojia. Lagi-lagi. Gue ngeliatnya kalau yang ini, video yang ini, timingnya gitu kan. Timingnya tuh pas banget, bos. Bosku. Oke, ini gila, 3 kali match tanpa mati. Match terakhir Sevek Asu. Siapa lagi kalau bukan Tuan Muda Albert, anjay. Serem kali ya, Mak. Wow. Dia membuktikan dengan Sevek-nya tanpa matinya, anjay. Serem kali, Mak. Cukup satu gerakan tangan udah dapet Sevek. Oke, besok kalau kayak gini, nggak tahu dah gua. Setiap match Sevek kayaknya. RSG, Ben Hero Pol-Polnya Albert. Oh iya, Link, Hayabusa, Lancelot, Amon. Mereka nggak tahu kalau Roger juga sama gilanya. Oke, jadi mungkin ini kurang informasi lah ya. Tapi hebat juga ya. Albert bisa menguasai banyak hero itu baru ini namakan pro player ya. Enggak cuma satu hero tapi banyak hero. Dan inilah Tuan Muda Albert ya. Pastakill dengan Deathknell, anjay. Udah ya, habis ya. Habis ya. Dan banyak banget komen-komen kalian yang menyatakan awoke-woke Albert, awoke-woke ini hingga hashtag Albert itu viral ya, guys. Nah, ini nih. 33,5 ribu tweet di Twitter. Sehingga gue bisa nge-reaction dia karena viral, guys. Fuh. Dan ini ya, ini momen-momen saat hero-hero Albert di ban ya. Chou, yang gue tau Chou, Link, lagi nih, gak apal gue. Rafaela di ban ya, iya sih. Cuma kalau covernya bisa itu gila itu Rafaela. Hero yang gak ada di mech, cuma memberikan tekanan ke tim itu bagus banget gitu. Sevek, oke. Oke ya guys, mungkin videonya cukup sampai sini aja. Ini alasan Albert bisa muncul di hashtag viral gitu ya di Twitter ya. Dan Tuan Muda Albert keren banget bisa mendapatkan Sevek maniak 2 kali. Dan thank you buat kalian yang udah nonton video ini. Coba kalau ada video viral lagi tolong kasih tahu. Ya guys, and thank you again. Sampai ketemu di next video and see you. Bye bye.